Salah satu kandidat bakal calon gubernur, Sunarti, mengatakan tak ingin maju pada bursa Pilgub 2018. Ia menyatakan dari lubuk hatinya lebih memilih berkarir untuk menjadi seorang peneliti dan ilmuwan. Diakuinya pencalonannya untuk maju pada pilkada berdasarkan keinginan masyarakat yang ingin melihatnya menjadi pemimpin NTB. Teman-teman yang menginginkan, kalau saya sebenarnya tidak menginginkan. Kalau saya ditanya pribadi apakah ingin, saya tidak ingin. Saya ingin kekuasaan itu, saya lebih ingin menjadi ilmuwan. Nah, lebih ingin menjadi besar, berkarir, bahkan menjadi peneliti, ya. Itu lebih saya sukai, menjadi guru lebih saya sukai. Meski begitu, dirinya juga tidak menampik. Hingga saat ini sudah melakukan komunikasi dengan bakal calon lainnya. Namun dirinya enggan menyebutkan namanya. Pencalonan Sunarti untuk maju melalui jalur independen masih dalam proses pengumpulan KTP dan target 1 juta KTP sudah terpenuhi. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berharap pemilu kada berlangsung dengan amanah dan tidak ada kecurangan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV.